Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan, saya punya barang rusak kan ya. Ini adalah power supply. Ini power supply ya rusak. Kita akan manfaatin ini jadi barang yang sangat berguna ya. Proyek-proyek terbaru yang kalian belum tahu ya, ajaib pokoknya. Oke, simak videonya ya. Oke, ini dia alatnya guys. Nah, kita manfaatin guys. Nah, kita manfaatin cara 18-15 ya. Oke. Setelah itu kita siapin ini ya. Ini adalah perit lampu ya. Oke, kita gulung ya. Kita masuk kemari satu ya. Ini kita pencetin sedikit seperti ini. Ya. Lalu kita gulung lagi. Satu ya, kita hitungin ya. Ini saya skip videonya agar lebih cepat. Jadi kalian lilit sebanyak 20 buah ya. Nah, nanti saya skip videonya agar lebih cepat, jadi nggak terlalu lama kalian nunggu. Tapi ini lilitannya 20 ya, searah jarum jam seperti ini ya. Oke, skip dulu. Oke, nah ini kan udah 20 lilit ya, jadi kita lilit lagi guys. Kita buat lilitan lagi, jadi sama seperti ini. Pertama kita sambungin yang ini aja ya. Nah ya, seperti ini kita samain. Nah, lalu kita lilit lagi, samain ya, searah jarum jam juga seperti ini, sebanyak 20 lilitan juga ya. Terus sebanyak 20 lilitan. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, ini 20, ini 20. Nah, kita akan buat apa ini? Oke, simak videonya. Campurin ya guys. Satu. Ya, cepetin seperti ini. Lalu kita solder guys. Ya, pusing dulu ya. Ya. Oke. Lalu kaki yang ini ya, satu ini langsung kemari guys. Oke, lalu kaki yang satu lagi kita pasang ke tengah guys. Oke, seperti ini ya. Oke guys, jadi saya akan membuat input LED plus ya. Jadi LED plusnya kita pasang ke ini kan LED nih. LED plusnya kita pasang kemari guys. Ya ini kemari LED plus tengah ya, kaki tengah. Terus, kamera saya terkendang guys. Oke, kita pasang kemari, kita solder aja. Lalu kita pasang lagi guys, ini untuk kutub baterai negatif ya, kabel hitam. Ini kan baterai input negatif, baterai 1,5 volt kemari. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, jadi ini, oke, saya kecilin dulu gambarnya. Nah,
Jadi ini untuk positif dan ini negatif ya. Sekarang kita akan coba guys. Oke guys, sekarang kita buktiin guys ya. Ini jadi ini adalah baterai, kalian perhatikan di sini. Baterai 1,5 volt ya. Nah, ini volt-nya kita lihat dulu guys. Kita buktiin dulu. 1,5 volt ya. Nah, kita akan coba. Kita akan coba ngidupin lampu LED ini ya. LED ini tegangannya 3,7 volt sampai 5 volt. Oke, kita buktiin dulu ya. Kita hidupin at ini at hidup atau enggak. Seperti ini. Oke, lalu kita pasang kemari. Nah, dia hidup ya, tuh. Nah, hidup kan? Nah, sekarang kita akan coba buktiin tanpa rangkaian kita buat tadi ini hidup atau enggak nih. Oke, pertama kita solder dulu nih baterai negatifnya ya. Ini kita copotin dulu LED-nya. Oke, seperti ini. Ayo kita buktiin guys, ini hidup atau enggak nih. Nah, kalau tanpa ini kutub negatifnya. Negatif. Oke, seperti ini. Lalu kita positif. Seperti ini. Nah, dia nggak akan hidup ya. Kita bolak-balik, takutnya disangka ini dibalik-balik. Nah, dia nggak hidup karena ini 5 volt ya, 3,7 volt sampai 5 volt tegangannya. Jadi nggak bisa karena ini cuma 1,5 volt. Dengan rangkaian ini, kita bisa ngidupin ini dia. Oke, itu dia sistemnya rangkaiannya ya.